dimakan airnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin. Nah, di vlog kali ini saya mau mulai kerja ya, saya mau ke depan teman-teman. Dan sore hari nanti di sini ada buka puasa bersama bos-bos Arab teman-teman ya. Pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang mau ditanyakan seputaran terkait seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah, nanti ini dijadikan buat dapur teman-teman ya. Nah, nanti di sini bikin sahi, bikin gahwa. Nah, ini udah ada arangnya. Dan ini udah ada kompornya ya. Nah, ini tuh dijadikan dapur nanti. Ini udah bersih ya. Nah, ini ada LPG-nya juga nanti dikesanain ya, dipasang. Nah, sekarang kita lihat ke sini teman-teman ya. Semalam itu saya kerja nyampe jam berapa? Nyampe jam 3 ya. Beres-beresin ini nih. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini seperti ini persiapannya. Nah, ini nanti buat naruh ini ya. Buah-buahan di sini, guys. Nah, ini kursinya udah seperti ini ya. Semalam udah saya kerjakan sama teman saya nih. Sampai jam 3 pagi. Nah, ini buat sholat maghrib berjamaah nanti teman-teman ya, habis buka baru sholat di sini ya. Nanti rame banget di sini, guys. Itu rumah majikan saya, masyaallah tabarakallah. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti sore akan ada buka puasa bersama di sini. Mewah. Ini kena angin ini, guys, mungkin ya. Ini harus dipasang lagi nih. Ini. Kena angin ini. Karena belum di apa? Belum didrek ya. Harusnya ini didrek ini. Ini panas-panas, guys, jam 11:30 ya. Ini saya mau ke depan, mau mulai kerja. Nah, ini belum dirapihin ya. Tuh. Ini kena angin juga. Nanti habis sholat asar saya pasang-pasangin semuanya ya. Ini khusus laki-laki teman-teman ya. Tuh, ini belum beres ini, guys. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau orang kaya mau mengadakan ajumah, ajumah itu makan-makan ya, ataupun buka puasa bersama teman-teman ya, seperti ini. Nanti ramai banget. Nanti sore saya mau bikin konten lagi teman-teman ya. Jadi ini saya nge-share seperti ini persiapan untuk buka puasa bersama bos-bos Arab ya teman-teman ya. Masya Allah tabarakallah. Ini satu mejanya berapa orang ya? 7 orang ya. Jadi satu meja seperti ini 7 orang nanti duduknya. Di sini pasti banyak makanan, nanti nasi, pokoknya banyak di sini teman-teman ya. Pasti seru ini teman-teman ya. Oke, dan sekarang saya mau ke depan ya, mau kerja teman-teman. Ini kita lihat dulu nih. Air, kita ngisi air dulu nih, takutnya nggak ada air. Tapi masih penuh ini, guys. Kalau nggak nyala seperti itu berarti masih penuh ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke depan ya, kerja seperti ini. Rumah majikan saya, masya Allah tabarakallah, megah sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya ketularan ini kayaknya, dan ketularan baiknya juga teman-teman ya. Jadi majikan saya itu seperti itu teman-teman, kalau menyambut orang-orang Arab yang mau buka puasa bersama di sini itu seperti itu ya teman-teman. Nyewa kursi, semuanya pokoknya megah lah teman-teman.
saya bisa ngikutin jejak majikan saya, teman-teman ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang saya mau kerja, mau markirin mobil. Habis itu istirahat ya. Soalnya nanti jam 5 sore kerjaan saya banyak, teman-teman ya. Ini kalau jam segini majikan saya lagi pada tidur, teman-teman. Setengah 12 nanti bangunnya mau sholat duhur ya. Bangun, pada bangun. Ini udah dibongkar nih STG-nya. Kirim mobil ini satu, kuncinya di sana ya. Terus mobil yang ini nih satu nih, mobil Mr. Hasan ataupun Abu Ali ya. Oke guys, sekarang saya mau parkirin dulu mobil ini nih. Ini karena kalau nggak diparkirin, nggak dipindahin ke sana itu marah, teman-teman. Karena panas banget di sini nih mobil. Kena sinar matahari langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Nah ya. Lanjut menahin mobil ini guys, bukan dipindahin sih, diparkirin ya. Sekarang ini kan mobil madep ke sana, nah nanti sama saya tuh diputar biar madep ke sini, teman-teman ya. Parkirin ini madepnya jadi ke sebelah sini.
Yaudah teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya belum menunduk diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Gimana, bagus? Dari sini sampai lagi. Gak ada. Gak ada istrinya. Guys, ini lagi